Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih terus mengeluarkan aktivitas kegempaan. BPPTKG mengungkapkan pekan ini telah terjadi guguran awan panas yang meluncur 1,5 km ke arah barat daya ke hulu Sungai Bebeng. Guguran lava teramati sebanyak 101 kali ke arah barat daya, dominan ke Sungai Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1,8 km. Intensitas kegempaan pada minggu ini masih cukup tinggi. Deformasi Gunung Merapi yang dipantau pada minggu ini menunjukkan laju pemendekan jarak sebesar 0,4 cm per hari. Pada pengamatan kegempaan Merapi hari ini, periode 5 sampai 6 Juni 2022 telah terjadi 76 kali gempa guguran, 4 kali gempa hembusan, 1 kali gempa low frekuensi, 55 kali gempa hybrid atau fase banyak, 13 kali gempa vulkanik dangkal, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Hingga saat ini, BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada level 3 siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Krasak Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali.